Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas berbeda dari Kevin Dix dan Miss Hilges. Wonderkid Belanda berdarah Palembang ini terbuka jika ditawari gabung timnas Indonesia. Pesan Indra Syafri kepada media Vietnam, jangan suka tertawakan orang lain. Setelah membawa timnas Indonesia U19 ke partai final Piala AFF U19 2024, sang pelatih, Indra Syafri, justru menyemprot media Vietnam. Ia mengatakan kepada media Vietnam untuk tidak menertawakan orang lain. Ungkapan tersebut ia lontarkan di konferensi pers usai laga melawan timnas Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024, Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2026, malam waktu Indonesia Barat, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ia menjelaskan mengapa dirinya mengatakan hal tersebut. Menurutnya, media, supporter, dan semua masyarakat Indonesia harus bersatu padu untuk mendukung timnas Indonesia, baik itu senior maupun kelompok umur. Jangan pernah menertawakan timnas atau pribadinya terlebih dahulu seperti yang dilakukan media Vietnam kepada dirinya. Tapi, kalau sudah bertanding, mempertaruhkan Indonesia dengan negara lain, terus kita mau pakai filosofi itu, tidak bisa. Karena menyangkut apa yang saya bilang tadi, harga diri bangsa dan semuanya, itu yang kami perjuangkan, kata Indra Syafri dalam konferensi persnya. Untuk mencapai itu, media, supporter, semua, bersatu padu kita, biar wartawan Vietnam saja yang menertawakan saja gitu. Saya bilang kemarin, jangan suka tertawakan orang lain, tertawakan diri sendiri dulu, mereka masuk tidak ke semifinal, tidak, tambahnya. Indonesia berhasil melangkah ke partai final Piala AFF U19 2024, usai mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang yang terjadi di pertandingan tersebut dicetak oleh Muhammad Alfarezi Buffon di menit ke-77. Selanjutnya, Indonesia akan bertarung melawan timnas Thailand U19 di partai final yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 29 Juli tahun 2026, malam waktu Indonesia Barat, di GBT. Situasi ini mirip seperti yang terjadi di final SEA Games 2023, di mana Indra Syafri sukses meraih gelar setelah mengalahkan Thailand dengan skor 5-3. Beda sikap dari seniornya yakni Kevin Dix dan Miss Hilges, bek Belanda keturunan Palembang ini terbuka jika ditawari gabung timnas Indonesia. Jika pemain ini bergabung dengan timnas Indonesia, maka pelatih Sintayong memiliki banyak opsi di lini belakang skuad Garuda. Apalagi timnas Indonesia tak lama lagi bakal bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia mulai menarik minat yang begitu besar dari pemain keturunan di Eropa, khususnya Belanda. Hal ini karena para pemain keturunan Belanda yang telah lebih dulu bergabung sukses mempersembahkan sejumlah prestasi gemilang bagi timnas Indonesia. Sebut saja Piala Asia Senior maupun U23, kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga kenaikan signifikan dalam peringkat negara-negara dunia menurut FIFA. Meski banyak yang berminat, namun supporter timnas Indonesia pasti masih ingat jika ada pemain Belanda seperti Kevin Dix dan Miss Hilges pernah menolak tawaran Sintayong. Namun kini, ada satu pemain belakang potensial yang justru akan sangat terbuka apabila timnas Indonesia menawarkannya dalam proyek naturalisasi. Pemain yang dimaksud ialah Damian Oosterhuis, bek Belanda berusia 17 tahun dengan postur tinggi menjulang yakni 190 cm yang tertarik bela timnas Indonesia.
Demian Osterhuis mengaku kalau dia punya garis keturunan Indonesia dari nenek di pihak ibunya yang asal Palembang, Sumatera Selatan. Nenekku dan buyut berasal dari Indonesia, daerah Provinsi Sumatera Selatan, dekat wilayah Palembang, ujar Osterhuis. Demian Osterhuis memulai karir sepak bolanya di klub amatir Belanda, SV Kolomsjet sejak berusia 5 tahun. Beranjak remaja, ia pindah ke CSV Apeldoorn U17 pada 2022. Semusim kemudian, pemain yang beroperasi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan itu bergabung ke klub Liga Spanyol yakni FC Malaga City U19. Selama berkarir di sepak bola junior, wonderkid berusia 17 tahun itu mengatakan kalau gol ke gawang Paris Saint-Germain merupakan momen yang paling berkesan untuknya. Belum lama ini, Demian Osterhuis menjadi rekrutan terbaru klub Liga Belgia Patro Eisden U21 yang diresmikan pada awal Juli tahun 2024 kemarin. Meski sedang menempuh karir di Eropa, namun Demian Osterhuis tetap membuka hatinya apabila mendapat tawaran dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Pastinya aku ingin mendapat tawaran naturalisasi. Aku senang jika bisa bermain di sana, jelasnya. Aku terbuka untuk dinaturalisasi, kata Demian Osterhuis di YouTube Yusa Nugraha. Walau belum ada tawaran dari PSSI, namun Demian Osterhuis berharap jika timnas Indonesia terus mencari talenta pemain keturunan di luar negeri, semoga Indonesia bisa terus mencari bakat yang di luar untuk bisa membela timnas Indonesia, harapnya. Di akhir video, Demian Osterhuis mendoakan agar timnas Indonesia bisa melaju sampai ke putaran final Piala Dunia 2026. Aku pikir Indonesia bisa menjadi tim nasional yang sangat bagus dan semoga bisa ke Piala Dunia. Menurutku itu bisa tercapai. Tukas Osterhuis, dalam waktu dekat, timnas Indonesia bakal melakoni laga pembuka putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.